Telah dibuka penerimaan santri baru Pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan tahun pelajaran 2023-2024. Tutorial mekanisme pendaftaran. Langkah pertama, yaitu pendaftaran secara online dan pembayaran biaya pendaftaran. Proses pendaftaran online santri baru bisa dilakukan menggunakan laptop atau PC. Sebelum memulai pendaftaran, pastikan scan file persyaratan sudah tersedia dengan ukuran setiap file kurang dari 2 MB. Cara pendaftaran menggunakan laptop atau PC. Silakan buka website resmi Pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan. Pilih PSB Online. Pilih registrasi. Silakan isi NIK pendaftar pada kolom registrasi. Kemudian, klik isi formulir pendaftaran. Silakan isi data diri pendaftar beserta data kedua orang tua atau wali. Jika ada kesalahan dalam pengisian data, akan ada notifikasi dari sistem. Silakan klik OK dan perbaiki data yang salah. Jika formulir pendaftaran sudah terisi dengan lengkap dan benar, silakan klik tambah. Maka data akan tersimpan oleh sistem. Kemudian, silakan kirimkan file scan persyaratan pendaftaran kepada panitia pendaftaran dengan cara klik kirim berkas pendaftaran. Kemudian, klik kirim berkas ke nomor panitia. Maka akan langsung terhubung ke WhatsApp panitia. Kemudian, silakan bisa mengirimkan file berkas pendaftaran. Jika ada kekurangan pada berkas pendaftaran, maka akan diinformasikan melalui akun pendaftaran online seperti pada contoh. Kemudian silakan klik bayar biaya pendaftaran dan silakan transfer biaya pendaftaran sejumlah Rp400.000 dengan cara yang telah tercantum. Setelah data diri dan berkas pendaftaran sudah lengkap, panitia akan menentukan tanggal untuk tes seleksi. Silakan bisa dilihat dengan cara klik jadwal pelaksanaan tes. Setelah pendaftar sudah melaksanakan tes seleksi, silakan bisa melihat pengumuman pendaftaran lewat akun pendaftaran online dengan klik pengumuman hasil seleksi. Langkah kedua, yaitu tes seleksi. Tes seleksi terbagi menjadi dua, secara online dan secara offline. Tes seleksi secara online. Bagi pendaftar yang berdomisili di luar Pulau Jawa, maka tes seleksi akan dilaksanakan secara online via video call WhatsApp atau Zoom meeting. Tes seleksi secara offline. Bagi pendaftar yang berdomisili di Pulau Jawa, maka tes seleksi akan dilaksanakan secara offline dengan hadir di Pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan. Langkah ketiga, yaitu pengumuman. Pengumuman pendaftaran bisa dilihat melalui akun pendaftaran online dengan cara login ke akun pendaftaran dengan memasukkan NIK, KK, pendaftar pada kolom ID pengguna dan kata sandi. Kemudian klik menu, klik pendaftaran, dan klik pengumuman hasil seleksi. Bagi pendaftar yang diterima sebagai santri pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan, bisa melanjutkan ke proses pembayaran biaya uang pangkal dengan tempo waktu maksimal 1 pekan setelah pengumuman diterimanya pendaftar. Dan biaya kelengkapan dengan tempo waktu maksimal sampai tanggal 31 Mei 2023. Setelah semua proses sudah terlaksana, maka Ananda sudah resmi menjadi santri pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan dan bisa hadir pada agenda serah terima santri baru pada tanggal 15 Juli 2023. Demikian tutorial pendaftaran santri baru pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan tahun pelajaran 2023-2024.
Di sini, belajar itu bahagia.